Ya, hari ini kita berbicara tentang alat kontrasepsi, terutama bagaimana menyikapi apa yang dinamakan peserta KB baru. Nah, ini Ibu Bidan. Iya, Pak. Ibu Bidan dua-duanya ahli tentang kebidanan. Nah, maka dari itu kami sudah sepakat bahwa yang dinamakan peserta KB baru adalah peserta yang pasca persalinan, kemudian pasca keguguran, kemudian pasangan yang belum pernah ikut KB, kemudian ikut KB. Iya, Bu. Iya, betul. Nah, Ibu Yanti nih. Ini Ibu Yanti, beliau ini cantik, serat-serat cantiknya masih ada. Ini Bu Tio. Ini mitra kami, mitra penyuluh keluarga berencana, mitra keluarga, mitra kerja. Ini luar biasa. Beliau-beliau selalu memberikan saya kepada penyuluh di antara kita, kemudian saling curhat bagaimana terbaiknya untuk berbuat kebaikan kepada pasangan usia syukur, kepada siapapun yang memerlukan itu. Menurut Bu Yanti gimana, Bu? Bu Yanti tentang bagaimana yang dinamakan peserta KB baru tadi. Mungkin ada komentar-komentar. Hebat. Betul, Pak. Kemarin juga ada pengalaman yang pasien KB mau menggunakan implan, tetapi pasien itu sendiri belum pernah menggunakan KB sama sekali. Nah, kami sarankan untuk menggunakan KB dengan cara yang mengandung hormon dulu. Kami tawarkan ada dua, menggunakan pil atau suntik. Nah, ternyata dia memilih dengan cara yang suntik yang 3 bulan. Nah, untuk kedepannya kalau memang pasien itu sendiri merasa cocok dan dia merasa enak, nyaman, kita sarankan kembali untuk kedepannya mereka rencananya pasien itu sendiri akan meminta pasang implan. Ini beliau berdua ini, satu Mbak Tio, satu Ibu Yanti, dengan setianya melayani para calon aseptor yang datang ke sini dengan berbagai metode KIE-nya. Beliau tetap sabar menghadapi masyarakat luas ini. Betul, sabaran. Mbak Tio juga begitu. Nah, Mbak Tio ini aslinya sukunya suku Batak ya. Kalau Ibu Yanti ini dari Jawa. Lampung. Jawa Lampung. Betul. Kalau kami sendiri campuran dari Jawa dan istri saya juga dari orang Sumatera. Kolaborasi Sumatera Jawa ternyata juga Jasuma. Nah, beliau berdua ini adalah mitra kami. Mudah-mudahan tetap setia melayani masyarakat dalam rangka terus tebar energi kebaikan untuk masyarakat di seluruh dunia. Amin. Nah, ini kami berada di Faskes atau Klinik KB. Kalau dulu dikenal dengan Klinik KB, sekarang dikenal dengan Faskes, Fasilitas Kesehatan secara umum maupun Faskes Kesehatan khusus untuk keluarga berencana. Ya, Bu, tetap setia, Bu, dengan kami, Bu. Amin, oh, iya. Pasti dia setia, Pak. Cangkul. Jangan cemu-cemunya ya, Bu, ya. Kalau saya datang sini, oh, jangan bosan. Walaupun semakin saya semakin tua rambut, semakin banyak putihnya. Justru semakin tua itu, Pak, yang harus gimana, kita contoh. Oh, gitu ya. Iya, yang tua aja setia, apalagi kita yang masih muda. Lebih setia lagi, begitu loh, Pak. Oke, Bu. Tentunya dengan kita selama ini bermitra, barangkali ada mungkin salah atau mungkin apa dia yang kurang berkenan, ya kami sebagai insan yang lemah ini harus saling memaafkan. Amin. Sama. Kita sama-sama kemudian memaafkan, Pak. Selanjutnya kita bangun terus bagaimana bisa melayani ke masyarakat di seputar kebutuhan kita. Mungkin itu aja, Ibu, ya. Terima kasih. Kita selalu sehat, terus semangat, kebahagiaan. Ya. Terima kasih.